Baik, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat 3D piping di SketchUp ya. Di sini saya punya dua contoh tangki ya. Jadi dua tangki ini akan diparalelkan menuju satu pompa. Sehingga pompa ini memungkinkan bisa memilih input dari salah satu tangki ini. Nah, di sini mudah intinya membuat 3D piping ini toolbar yang paling penting adalah kita menggunakan volume. Nah, untuk cara, contoh cara menggunakannya, di sini saya punya output dari pipa dua ya, dan di sini ada ball valve yang saya download dari 3D Warehouse. Juga di sini ada pompa air ya, jadi pompa air atau pompa minyak. Di sini juga saya dapat dari 3D Warehouse. Nah, tinggal kita bisa membuat alur secara 3D ya. Alurnya kita buat dengan line ya, ini ya, dengan line. Tekan L di keyboard untuk mengaktifkan line ya. Kemudian di sini saya akan membuat alur pastinya dari sini harus ketemu dengan ini. Nah, jadi saya akan menggunakan panah atas, kiri, bawah atau kanan di keyboard untuk menentukan arah. Ini titik mulai saya pertama di sini. Nah, kita bisa menebak-nebak sumbunya. Misalkan ini sumbu merah. Tulisannya on that axis. Nah, ini sumbu hijau. Setelah sumbu tepat, kita tekan dan tahan tombol shift di keyboard lalu kita arahkan ke tempat yang kita tentukan. Nah, atau kita bisa tekan arah kiri untuk memilih hijau dan tekan arah kanan untuk memilih sumbu merah saja. Nah, dalam hal ini saya buat hijau dahulu. Nah, saya tekan kiri sehingga semua gerakan hanya berdasarkan sumbu hijau. Kita tinggal tentukan titik berhentinya di mana. Nah, saya mau sampai di sini. Nah, sampai ke elbow eh sampai ke ball valve ini. Namun di sini juga tidak sejajar ternyata secara sumbu Z-nya. Maka boleh dari sini kita turun ya. Jadi untuk naik turun kita tekan panah atas di keyboard. Nah, sehingga sumbunya sumbu biru ke atas atau ke bawah. Nah, tadi kan sudah searah sumbu hijau ya. Sekarang searah sumbu biru, lalu kita tepatkan di sini. Nah, ini sekarang sudah sejajar nih. Sekarang tinggal sumbu merah ya tekan panah kanan di keyboard sehingga tepat ke arah sini ya. Nah, karena ini valve-nya juga sudah saya cerminkan dan saya buat sejajar, jadi saya teruskan saja. Saya teruskan saja sampai ketemu output tangki yang di sini. Nah, ya. Jadi ini sudah sejajar dengan dua valve dan berhenti di sini nah ternyata ini secara sumbu z juga tidak sejajar ya jadi saya tekan panah atas di keyboard untuk naik turun nah kita seret ke sini berarti naik ya kalau kita seret ke bawah tangki berarti turun kita seret sampai ketemu senternya output ini nah sekarang setelah naik kita bisa pilih ya, sumbu hijau ya, tekan kiri di keyboard sehingga mengenai titik center dari output ini. Nah, ini kan sudah jadi nih alurnya. Tapi jika kita langsung membuat pipa ya, misalkan ini saya hide dulu, agar mudah kita membuat pipa di sini, tekan C. Nah, di sini kita buat orientasinya tegak lurus dengan garis ini, supaya tegak lurus bukan panah biru di keyboard, bukan panah merah, tapi panah kiri, ya. Nah, kita buat dengan panah kiri, misalkan pipa 2 inci, 2 inci kan berarti diameternya 50 mili ya, mendekati 50 mili, berarti radius saya buat 25. Nah, ini kan tegak lurus ya tegak lurus antara garis dan bidang kemudian kita bisa offset nih tekan F di keyboard untuk melakukan offset misalkan tebal pipanya kita buat 6 mili mm ya nah atau jika ketebalan kita buat 5 mili mm aja kita input 5 enter ya nah seperti ini lalu kita pilih area tengah kita pilih dengan seleksi lalu tekan delete di keyboard nah saya akan coba jika ini langsung kita aplikasikan menjadi pipa maka nanti akan terlihat tajam pipanya ya tidak tidak menggunakan elbow di sini selanjutnya kita triple klik alur pipa ini ya nah jadi kita klik tiga kali hingga semua garis ini terpilih ya setelah semua garis terpilih setelah kita triple klik kita bisa memilih manual sih jadi kita bisa memilih dengan kita klik satu-satu, tekan shift untuk menambah seleksi. Nah, ini memilih satu-satu ya, tapi cara cepatnya adalah dengan triple klik satu, dua, tiga. Nah, setelah kita klik tiga kali, terpilih semuanya, lalu kita aktifkan volume ya. Ini kita aktifkan volume, kita klik kemudian kita pilih alurnya di sini. Nah, kita pilih sectionnya. Sectionnya adalah donat ini ya, lingkaran yang sudah dilubangi. Nah, di sini pipanya terlihat tajam, tidak ada ilbu. Jadi seakan-akan seperti railing, railing tangga ya, atau railing pagar. Jadi saya ando supaya tidak tajam seperti itu maka kita harus buat radius di sini. Saya tunjukkan cara membuat radius. Saya butuh tape measure, ya, tekan T di keyboard untuk mengaktifkan tape measure. Jadi di sini saya akan buat jarak, misalkan kita buat yang sama, ya, jarak ke arah sumbu hijau, tekan kiri di keyboard, saya buat 50, enter, nah, kemudian dari atas, ya, tekan panah atas supaya turun panah atas ini ya sumbu biru saya tekan 50 enter nah ini untuk bakal elbow cara membuat elbow kita tekan A di keyboard untuk mengaktifkan two point arc ini ya nah jadi titik pertama saya klik di sini lalu titik kedua saya klik di sini sehingga tulisannya menyerupai tangan to edge seperti itu ya nah saat muncul tulisan tangan to edge maka kita double klik di sini sehingga kita sudah membuat elbow atau membuat lengkungan fillet di sini ya. Nah, sekarang kita buat elbow yang sisi ke sana. Saya buat T untuk mengaktifkan tape measure. Saya klik dari sini ke arah sumbu merah. Sumbu merah 50 enter. Nah, sebenarnya kita tidak perlu membuat garis bantu sisi satunya karena kita bisa menemukan tangan edge hanya pada satu titik yaitu sama jaraknya 50 ke sini dan 50 ke sini ke atas. Saya contohkan tekan A. Saya klik di sini. Nah, kemudian kita cari sampai berwarna ungu. Nah, ini kan biru muda. Sampai nah, sampai berwarna ungu begini, tangan to edge lalu kita double klik sehingga jadilah elbow ke arah sana ya ini bisa dilakukan dengan hanya membuat satu acuan elbow saja nah di sini saya buat acuan ke arah sumbu hijau 50 nah lalu tekan A dari sini sampai berwarna ungu kita cari nah double klik ini saya hapus tekan E untuk menghapus garis bantu. Kemudian saya buat di sini garis bantu searah sumbu merah ya. Searah sumbu merah 50 enter. Lalu tekan A untuk mulai membuat busur. Nah, sampai berwarna ungu seperti ini. Lalu double klik. Tekan E di keyboard untuk menghapus garis bantu. Nah, sekarang kita bisa melakukan volume seperti tadi ya. Ingat ya caranya, triple klik ya klik tiga kali di alurnya lalu aktifkan volume nah kemudian kita pilih sectionnya nah dengan begini pipanya sudah terkesan seperti elbow ya tekan spasi untuk mengaktifkan select tool saya triple klik di sini ya lalu saya beri warna tekan B di keyboard untuk mengaktifkan bucket, tekan Alt untuk mengambil sampel warna kuning di sini. Jadi, untuk oil dan gas, umumnya berwarna kuning, ya. Pipa yang berisi gas atau minyak itu bisa kuning atau bisa merah. Nah, ya, merah biasanya bisa jadi hidran, apar, dan lain-lain, ya. Nah, tergantung kesepakatan di perusahaan itu. Setelah saya memberi warna semua, lalu saya tekan G di keyboard untuk mengaktifkan komponen. Jadi, misalkan kita beri nama komponennya pipa pipa tangki begini. Lalu create. Nah, kita bisa melihat volumenya ya di sini. Ketika kita klik ini pipanya. Maka ini muncul volume yang bersatuan milimeter pangkat 3. Untuk mengetahui berat ini, maka kita bisa ganti ke meter dulu ya. Buka menu window, klik model info. Biarkan saat draw kita menggunakan milimeter. Saya butuh volumenya satuan meter. Nah, ini karena saya menggunakan SketchUp versi 2021. Jika Anda menggunakan versi 2019, maka ini hanya ada satuan, maka ganti saja satuan itu menjadi meter. Karena kubik ini pasti 0 ya. Saya butuh banyak koma, misalkan ada 4 angka di belakang koma seperti ini. Nah. Ini muncul ya. 0.004 meter pangkat 3 untuk mengetahui beratnya saya unhide semua ya nah ini sudah jadi kita buka kalkulator nah cara mencari berat baja di sini kita bisa kalikan volumenya dengan massa jenis besi besi atau galvanis ya 7850 kg per meter pangkat 3 berarti kita ketik 0. 0,004 dikalikan 7850 kg per meter pangkat 3 berarti nanti hasilnya adalah kilogram maka berat pipa ini adalah seberat 31.4 kg nah kira-kira itu saja ya sedikit tentang cara membuat 3D piping di SketchUp khususnya menggunakan tool Volume. Mudah bukan? Selamat mencobanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.